Aduh, pilih siapa ya? Kak Asep, ada maling! Mana maling, Dek? Ini, Kak, maling. Hah? Dede mah kakak kira maling mencuri, kirain apa? Ternyata kacang polong. Dede kerjain kakak. Ini, Kak, dia lagi bikin kacang polong. Tolong bukain dong, Kak Asep. Aduh, Dek. Kak Asep, lagi galau nih. Beneran galau banget hari ini, Kak Asep. Galau kenapa, Kak? Gini loh, Dek. Kakak lagi bingung. Kakak suka sama Kathy. Nah, kakak tinggal bilang aja ke Kathy-nya. Iya sih. Tapi, Kak Asep juga suka sama Mion. Hah? Kak Asep suka sama Kak Mion sama Kak Kathy? Iya, Dek. Jadi, Kak Asep bingung milihnya. Jadi, kakak harus milih satu dari dua. Tapi, Kak Asep juga suka sama Dora sih. Hah? Kak Asep juga suka sama Kak Dora? Kak Asep jadi bingung harus milih siapa. Kak Asep paling suka sama siapa? Ya itu dia deh yang bikin galau. Kak Asep suka ketiga-tiganya. Hah? Kak Asep harus pilih salah satu. Iya sih. Tapi gimana cara milihnya, Dek? Dede punya ide, Kak Asep. Yuk kita ke taman. Ayo, Dek. Ayo. Yuk. Nah, ini Kak idenya. Di sini kan ada balon. Oh iya, balon, Dek. Terus digimanain? Nah, nanti balon ini kita isi air. Lalu kita lempar ke ember yang sudah disiapkan di belakang. Jadi ember-ember itu Dede udah kasih nama tadi, Kak Asep. Ada Kathy, ada Dora, dan ada Mion. Oke. Terus digimanain, Dek, nanti? Nah, nanti kalau balon yang paling banyak dan tidak pecah, nanti Kak Asep itu pilih. Oke, berarti sekarang kita isi air dulu ya balonnya ya. Oke. Nah ini, Kak, udah ngisi, Kak, tapi ada yang keluar dikit. Besar, Kak. Lucu ya, tinggal kita ambil-ambil doang, Dek. Oke, Kak, kita isi lagi yang lain ya. Dah, Kak Sep. Jadi gini ya, Kak Sep, peraturannya kakak harus lempar 5 balon ke Kathy, 5 balon ke Dora, dan 5 balon ke Mion. Oh, gitu, Dek. Nanti ember mana yang paling banyak balonnya, itu yang kakak pilih. Siap, Kak? Ayo, siap, Dek. Yuk, mulai. 1, 2, 3. Ya, nggak masuk, Kak Sep. Empat, lima, tiga, satu, dua, tiga, empat. Ya, habis dong balonnya, Dek. Gimana dong? Nah, berarti udah selesai, Kak. Kita hitung dari Kathy dulu. 1, 2, 10, 11. Berarti ada 11 ya, Dek? Iya. Coba kita hitung yang Dora. Yuk. 1, 2, 3, 13, 14, 15. Hah? 15, Dek? Berarti kayaknya ini pemenangnya. Tunggu dulu, kan masih ada Mion. Oh iya, lupa. Yuk kita hitung. 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21 ya? Berarti Mion dong pemenangnya. Oke, Kak, langsung aja kakak telepon Kak Mionnya. Oke, Dek, terima kasih ya atas bantuannya. Makasih ya, Pak. Dek, Mionnya udah datang nih, Dek. Hah? Kak Mion datang? Iya, Dek, sini kita lihat. Hah? Mana Kak Mion? Itu, Dek, Kak Mionnya. Hah? Kak Mion dibungkus? Iya, Dek, ayo kita buka. Kita buka. Hah? Ini mah boneka Minion, Kak. Iya. Hah? Dede kira Kak Mion itu... Lucu kan, Dek? Kakak suka banget. Terus, itu dua lagi apa, Kak? Hah? Hah? Ini kan Doraemon.
Iya, Dek. Dora kan? Nah, ini satu lagi, Dek. Kakak buka ya. Hah? Kathy! Hah? Jadi kakak beli tiga-tiganya? Iya sih. Karena kakak suka ketiganya, jadi kakak beli semuanya. Aduh, beli siapa ya? Dora, Kathy, Romeo. Jadi ngapain kita ngelempar balon? Kakak ngejain dedek.